beredar ya. Yes, benar banget. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam draft pick match yang kedua pada sore hari ini antara RRQ Senna melawan XGN Kings. Pertama kali RRQ, siapakah yang akan dibuang terlebih dahulu? Apakah Grok? Valir ternyata menjadi pilihan utamanya. Iya, yep. Selena sepertinya akan langsung dibuang. Biasanya ya, Selena kalau nggak band yang pertama, kedua tuh langsung tuh. Selena wajib. Iya. Biasanya. Tadi Selena baru lepas sekali masalah dari berminggu-minggu. MDL berjalan, ini udah ada tadi Selena lagi. Tapi sebelum-sebelumnya Selena emang benar-benar nggak dilepaskan sama sekali. Yes, benar banget. Walaupun begitu, XGN Kings sekarang masih memilih Uranus menjadi pilihan band yang pertama. Karena kita tahu Uranus ini offlaner yang kuat banget, cukup ganggu banget, punya durability yang bagus, dan efek healingnya juga nggak habis-habis. Ya, dan ternyata kali ini kita lihat, wow, Selena masih dilepaskan. Dan ada yang baru ya, Rusman akhirnya bermain. Halo, Rusman. Kenapa? Udah rekan kamu. Apa? Temen kamu. Rusman kan bisa dibilang baru aja berpindah ini. Oh gitu, ke... dari mana? Dari game gila lah pokoknya ya. Ya. Selena lepas, kali ini akankah diambil? Yes, lebih menakutkan Grok rupanya bagi XGN Kings. Apakah Selenanya akan langsung di-pick? Ataukah masih ada Kufra, Johet, banyak hero lain yang sebenarnya cukup worth it juga. Karena beberapa match lalu Selena sempat juga dilepas, tapi nggak kali ini Papa Pulum rampanya ya. Selena diambil. Karena Selena emang jarang banget dilepaskan, dan sekali lepas berebut orang yang ngambilnya. Iya, langsung digoreng. Langsung digoreng ya, karena ini bisa dibilang bintang lapangan juga lah ya. Yes, benar banget. Karena Selena ini bahkan belum mencapai level 2 aja, udah cukup perih dan pedih ya untuk bikin first blood bahkan di early game. Iya benar Pak, apalagi ditambah dengan sekarang udah banyak sekali yang menggunakan meta flame shot, akan lebih mempermudah lagi untuk first bloodnya. Dan ada Sicilian serta Johet yang diamankan oleh XGN King. Sejauh ini XGN King permainannya baik banget. Dari 9 match yang udah mereka lewatin, semuanya bisa diambil menjadi kemenangan sempurna, walaupun ada kehilangan 2 game, tapi nggak kehilangan 1 match pun. Ya, yes, benar banget. Jadi XGN ini adalah salah satu tim yang termasuk juara bertahan juga ya setelah mereka ya. Tapi kita nggak tahu apakah hari ini bisa dikalahin sama RRQ. XGN King berada di peringkat kedua. Tadi maksud Pulung itu Pulung menjelaskan mereka ya. Ternyata XGN King berada di peringkat kedua. Aduh, lupa gak ingatan apa, lagi ya. Gak apa-apa. Maaf. Ya, dimaafkan. Mereka yang tadi seperti itu menang mulu. Mereka. Oke, sekarang kita tengok di sini RRQ sudah mengamankan Kufra dan Carmilla. Carmilla menjadi support yang baik juga, tambah ada Selena, karena Selena sendiri bisa di... Kalau dulu kan bisa dilihat dia selalu ada di mid lane juga. Namun sekarang beralih fungsi seperti support, karena ada damage dadakan ataupun inisiasi dadakan yang bisa dilakukan setelah Abyssal Arrow-nya nancap ke hero lawan. Benar banget, jadi ada combo 2 support di sini ya. Dan tapi kita lihat di XGN kali ini langsung saja mengamankan Kari. Kalau kita lihat beberapa match terakhir ini, beberapa hari ini juga nih, tim-tim yang milih Kari itu susah banget untuk ditandingin loh, ditumbangkan loh. Jadi benar-benar shining banget di late game. Tapi kita nggak tahu apakah XGN kali ini bisa membawa Kari-nya dengan sangat indah juga. Dan sekarang RRQ sudah mengamankan Sylvana. Nggak mau lihat Sylvana di Land of Dawn lagi. Siapakah yang ketiga berikutnya? Sylvana sendiri juga udah semakin tinggi lagi sekarang untuk di dari segi ngepicknya ya, orang ngepick dari Sylvana ya. Iya, udah lumayan laris ya, Pak ya. Lumayan laris juga dia. Granger langsung diamankan, setidaknya langsung mengurangi ataupun memperkecil pool hero dari RRQ. Yes. Untuk mengambil Maxman tersisa yang masih sering dipakai ada Wanwan, Bruno dan juga kadang-kadang masih dipakai juga. Ya. Kalian siapa lagi yang akan mereka ambil? Penyembuh di tengah epidemi ini. Ada apa ya? Ini langsung ngambil bidan ya, ataupun dokter keliling. Iya ya, ibu bidan. Ibu bidan ya. Oke, Barbie, akankah dia menggunakan Hellcat ataupun Hayabusa kali ini? Karena dua hero signature yang biasa digunakan oleh Barbie lepas semua nih. Hellcat. Hayabusa, Lancelot mungkin. Ini bahaya banget loh kalau Barbie udah menggunakan Assassin. Yes, seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu ya, Barbie menggunakan Hayabusanya itu benar-benar timingnya baik sekali.
Dan tapi kita lihat di sini Chow dan Cloud sudah menjadi pilihan untuk tim RRQ Senna. Yep. Bagaimana dengan XGN? Hero apa yang akan digunakan untuk mengcover seorang Kari di sini untuk mengimbangi Hyper Kari meta yang akan dibawakan oleh RRQ Senna? Martis ini sebenarnya hero yang bagus juga. Dia punya efek crowd control yang baik, yep. Anti CC ya. Yep, hero anti CC yang sebenarnya jarang dipakai, tapi tadi hari ini kita lihat Martis tadi, yep. Ya. Nah, sebenarnya seperti yang waktu itu kita bilang, Martis tuh hero jadul yang baik juga sih sebenarnya. Hero jadul, ya seperti anti CC yang dia milikin lewat mortar coil-nya ya, itu bahaya banget. Dia bisa melakukan beberapa serangan ke arah yang dia tuju juga. Dan kali ini kita lihat dari XCN King, dia nggak memiliki pure tank. Tapi setidaknya mereka punya support Rafaela yang selalu men-support healing for everyone ataupun movement speed yang mendadak bertambah ya. Jadi setidaknya itu bisa melakukan inisiasi lebih. Ya, kalau begitu kita langsung aja menuju ke Land of Dawn untuk melihat match kedua di game yang pertama. Let's go. Oke, ini dia. Kita lihat dari kedua tim sudah ada Rocket berusaha untuk bersiap-siap melakukan landing di bagian mid lane. Sementara itu di bottom lane, Rafichi di cover dengan Bucang. Iya, Broke dengan Cloud-nya langsung aja mencicil-cicil minion yang ada. Sementara itu Selena langsung memfokuskan diri untuk mencicil blue buff yang ada agar nanti di saat Cloud datang udah tersisa sedikit lagi tuh. Bener banget, itu Rusman kenapa udah menggeh-menggeh ya? Menggeh-menggeh. Opo! Menggeh-menggeh itu opo? Udah ngos-ngosan, itu tinggal satu bar maksudnya, Pak. Sementara itu di arah bottom lane, kita lihat ada pertemuan antara Liam bersama dengan Rafichi dan Bucang. Akankah terjadi pertumpahan darah? Masih ada heal dari seorang Rafaela, tapi Rafichi begitu saja di flame shot. Baik sekali. Wow. Support dari seorang Rafe. Baik banget tadi flame shot yang ditembakkan langsung ya. Dan on point sekali. Sementara itu Barbie kali ini menggunakan Kari, yap, tetap dia dengan core-nya. Fenrir di bagian atas juga langsung mencicil ke arah gold buff. Tersisa sedikit lagi HP di tubuh Jauhead, tapi dengan adanya Lele yang keluar dari dalam tanah, kelar langsung kehidupan dari Jauhead ya. Keluar dari dalam tanah? Iya. Menyeramkan nih, Pak. Palanya nongol, tapi ada Abyssal Row langsung ditembakin, untungnya masih miss. Ada Bad Impact juga yang dilemparkan, untungnya belum mengenai dari arah pemain XGN Kings. Baik sekali dari permainan RRQ Senna, walaupun tadi sempat meleset, ada 2 poin sudah diamankan dan ini merupakan keuntungan yang baik sekali didapatkan, yep, oleh Rev ya, walaupun roketnya di sini masih santai berfokus untuk farm. Abyssal Arrow pun dilempar-lemparkan hanya untuk membuka vision saja. Sementara itu Rusman sudah dalam keadaan yang terkepung, tapi Kari bersama Johat memilih untuk mundur saja, lebih ingin berfokus untuk mengumpulkan pundi-pundi gold. Iya, seperti mereka ini oke, cukup memutar ya pergerakan Jauhead dan juga Kari. Takutnya ada pembegalan di area sungai yang bisa mengakibatkan kerugian, apalagi ada King, ada Barbie di situ yang menjadi core dari mereka. Nggak boleh tertakedown sekalipun kalau bisa. Iya, sebenarnya banget. Dan sekarang keempat hero dari masing-masing tim sudah berada di arah bottom lane. Akankah terjadi pertumpahan darah? Sudah mulai dilemparkan flame shot ke arah Billy dan begitu saja tertakedown oleh seorang Rafaela, namun dibalaskan oleh Liam. Bouncing ball dikeluarkan sakit dan banget. Bucang begitu saja juga di take down balik oleh seorang Rafe. Namun ada Sangwin Claw yang langsung dilanjutkan aja. Wow. Liam menjadi sasaran terakhir oleh Barbie dan begitu saja juga dihancurkan dengan tembakan-tembakan maut nan sakit, tapi Rocket terpaksa harus dipukul mundur. Dan sekarang Barbie dengan leluasa mengganggu-ganggu, menginvasi jungle dimiliki oleh tim RRQ. Gak mau pulang, gak mau mundur, tapi Billy sudah datang untuk mensupport dan terlalu greedy, terlalu mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Ah, ini nih. Mempertahankan sesuatu yang gak bisa dipertahankan. Iya. Baiklah. Sangin Claw dikeluarkan, tapi masih ada inisiasi dari RRQ. Mereka bermain sungguh agresif, ada langsung blazing duet. Namun kita lihat aja tadi Tyrant Revenge yang langsung dikeluarkan aja dan sepertinya langsung mengarah. Udah ada Wave Dragon juga terisa sedikit lagi. Dan Inferno-nya masih bisa menahan beberapa damage yang masuk ke arah tubuh Tamus. Wow. Wow, sekarang tim XGN Kings harus terpaksa mengatur nafas ulang lagi. Ejector dilemparkan kepada Rafe, tapi serangan terus dilayangkan oleh Rafichi. Bag impact-nya menyusul Rafe, tapi masih bisa kabur. Tapi Liam dalam kondisi terjepit sekarang, terpaksa harus dipukul mundur. Ganas sekali permain dari XGN yang baru mengumpulkan 2 poin ini, tapi tetap mau dengan konsisten melakukan objektif gaming. Abyssal Arrow-nya kena ke arah Bucang, tapi tidak ada follow up damage dan mereka lebih berfokus untuk mendapatkan turtle. Baik sekali. Baik sekali, dan bidannya tadi langsung tertabrak lele dan sepertinya dia alergi ya, makanya langsung ke stun aja.
alergi lele dia. Saya kasih salep ya, Pak ya. Ah, dikasih salep gatal-gatal, biasa bentol-bentol badan langsung merah-merah gitu ya. Baik, tapi bad impact untuk jarak sedekat ini itu enggak maksimal banget. Karena dari apa ya? Dari segi jarak sendiri untuk Cecilia memang dia positioningnya harus bagus juga. Namun ada Tyrant Revenge-nya langsung connect aja dan langsung dibabat abis. Sementara itu Violence gak bisa kemana-mana lagi dengan bouncing ball yang dimiliki oleh Liang. Mendapatkan double kill. Baik sekali serangan dari siapa itu tadi Bapak yang dapat double kill? Rev ya Rev, ini luar biasa sekali loh. Dengan Selena ya, mal ini bahaya dari Selena kalau lepas, udah kelihatan gitu loh. Bahaya kalau Selena lepas. Benar-benar sekarang ECN King dibuat kocar-kacir loh. Ya, alamat auto ban nanti yang. Hai, alamat ya. Auto ban, iya langsung. Auto ban enggak boleh lagi ada di lane knockdown. Yes. Dan Liam dari tadi juga Tyrant Revenge-nya on point sekali, bahkan yang barusan kita lihat ada dua orang yang langsung kaget ya, ada Bubidan dan juga Sicilian. Ibu Bidan ya. Ibu Bidan masih berusaha untuk mengcover seorang Barbie di sini yang pergerakannya lumayan terkipit. Sementara itu Inferno sudah dikeluarkan oleh Fenry. Rusma terpaksa harus dipukul mundur dan backup datang dari seorang Violence. Sementara itu di Batong dan juga terjadi war yang sama. Back impact dikeluarkan terhadap seorang Liam yang terpaksa harus melangkah mundur. Masih mau lagi, mau juga lagi buat nakut-nakutin aja. Dan dia bahwa roket ini udah mulai ngegulung goldnya di sini. Udah level 9 sama sih ya sama si Barbie-nya, tapi dia udah dapat 5 assist di sini Pak Pulung. Iya, dan sebenarnya Barbie udah mengumpulkan 1 point kill dengan bounty hunter-nya, setidaknya udah ada 80 tambahan gold untuk Barbie sendiri. Dan Rocket langsung terfokus untuk mengamankan blue buff yang ada di depannya. Rusman langsung mencoba untuk membackup dengan Joe-nya. Namun kali ini Joe-head-nya on point banget dengan ejector yang berhasil untuk mendapatkan cloud. Baik sekali, Clock of Destiny langsung diamankan oleh Rafichi. Yes, benar banget. Dan sekarang turtle yang kedua kembali akan diamankan oleh XCNK. Ataukah dari belakang Carmilla akan berhasil mencuri? Ternyata tidak. Dikejar tapi nggak boleh pulang. Sembunyi sendirian tapi ditegur oleh Rusman. Mengenai kepada Kari di airpun tapi masih bisa bertahan. Memukul dan tidak terselamatkan lagi. Sementara itu Bucang Tyrant Revenge-nya mendorong semuanya kejedot di tembok. Tapi masih bisa kabur, ditendang. Dan masih bisa bertahan. Itu masih ada shield-nya. Garut bener-bener ya, dari tadi Selenanya memberikan dampak yang sangat baik untuk RRQ Sena. 10 poin itu 7 disumbangkan oleh Rev loh. Bener banget, ini kontribusi sangat maksimal ya Pak Pulung ya. Sementara itu Blessing 2 dikeluarkan, ingin farming dengan lebih cepat lagi Bapak. Yep. Roket. Cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Enggak gitu. Cucu-cucu-cucu. Baik. Enggak gitu. Cucu-cucu-cucu. Iya. Kok makin diperjelas sih, tolong tuh power producer ini Pak Pulung ya. Suaranya lucu lagi. Cucu-cucu-cucu-cucu. Itu pastinya tembak-tembakan. Cucu-cucu-cucu-cucu gitu. Cucu-cucu-cucu gitu. Bude sama Amanda sama ya. Replaynya Violence yang masih walaupun ada shield tapi udah gak bisa nahan lagi damage-nya dari seorang Rev yang walaupun support ini tapi benar-benar killer ya. Killer banget dan Fenrir dengan Tamusnya cukup mengganggu dan membuat kerepotan. Tapi di bagian bawah satu outer turret-nya akan menjadi tujuan dari RRQ. Ini baik banget, ini adalah bahaya dari RRQ untuk menggunakan Selena ya. Karena dia bisa langsung mengganggu area pertahanan. Plus banyak sekali inisiasi tambahan, inisiasi dadakan. Ada satu flame shot yang ditembakin baik sekali on point. Tapi ada Billy juga yang harus mundur. Tapi ada satu lagi flame shot langsung mengarah ke Rev. Dan blue buff-nya benar-benar diganggu. Gak boleh dikasih. Dan reset sekarang memberikan waktu lagi untuk mereka. Ya, yes, benar banget. Dan kita lihat Billy di sini berusaha mengamankan Little Wonder. Abyssal Arrow pun berhasil dihindari oleh Bucang. Berusaha untuk open vision. Dan Liam, apakah mau terlalu terburu-buru sendirian aja kamu di situ Liam? Sama siapa? Ayo pulang. Nama gak ada backup damage. Rocket datang melemparkan juga itu. Rev, lele-lele untuk ngusir-ngusir aja. Karena udah ada Turtle di sini ya, lebih lezat. Ya, Turtle goreng. Ah, turtle goreng, baik ya, kura-kura goreng. Tapi ada Joe-head malah langsung tertancap oleh lele. Untungnya masih tebal HP-nya. Tapi turtle diamankan oleh Rev. Ada satu lagi lele terbaik langsung dilemparkan. Carmilla kali ini gak bisa lagi bertahan. Ada Bad Fish yang dikeluarkan juga. Cloud langsung menyusul, gak bisa lagi bertahan. Namun Kufra kali ini juga langsung menyusul rekan-rekannya. Tiga langsung down dari RRQ. Benar banget, dan kesempatan yang sangat baik. Saat ini XCN Kings langsung straight push ke arah mid lane. Menghancurkan outer turret di bagian mid lane. Dan sekarang lanjutkan ke inner turret di bagian mid lane. Gak mau buang-buang waktu lagi. Sehingga sekarang RRQ sana kekurangan banyak sekali vision di arah main. Bahkan inhibitor turret pun sudah mulai disentuh. Dan akan langsung ditumbangkan oleh tim XCN Kings. Luar biasa.
Sam, ini dia bahaya dari apa ya? XCN sendiri nggak memiliki pure tank murni. Semuanya ibaratnya bisa dibilang adalah Kang Pukul gitu. Ada Kang Tamus, Pukul. Ada Jauhead. Dan di belakang mereka berdua, ada Rafaela yang selalu mensupport untuk movement speednya. Dari segi healingnya juga. Ini akan sangat membantu sekali mereka melakukan serangan di early game. Dan ternyata apa yang terjadi? Rusman, kamu kenapa flicker bengong ke depan ke arah gold buff? Apa yang terjadi? Dan ternyata kita lihat satu korban jatuh lagi, Sicilian. Baik sekali tadi ketika si Chow-nya mengarah maju, itu kena slow nampaknya ya, si Pablo. Bengong dia langsung tadi. Dia mau bergerak itu sulit banget kena slow dari apa bintang-bintang lucunya si ya, pasti Ibu Bidan. Dari Ibu Bidan sendiri ya. Dan benar-benar membuat dia kehilangan jati diri, nggak tahu mau ngapain. Way of Dragon lupa caranya gimana, kuda-kudanya mungkin udah lupa juga ya. Hilang ingatan langsung ya. Waduh, ini dia nih udah. Kelihatan sih bagaimana kalau nggak ada pure tank itu di early game ya, mereka pasti bakal agresif banget. Mereka bisa mendobrak, mereka memiliki damage yang cukup mumpuni juga dari Tamus ataupun dari Jauhead. Jauhead bisa nge-support lewat ejector yang dia milikin juga, belum lagi atau force-nya ataupun smart missile yang dia milikin bisa langsung on point ke arah yang dituju. Bener banget, tapi sekarang kalau dilihat Papulung, King Barbie sudah level 15 mengalahkan seorang Cloud yang hanya 13 level saja. Dan kalau kita lihat gold-nya di sini 9.000, mengungguli seorang Cloud yang padahal tadi lumayan tertinggal. Gak tertinggal sih, sedikit tertinggal, tapi sekarang udah disusul loh. Iya, sama-sama dua kali keculik ya. Tapi setidaknya King Barbie untuk saat ini mereka lebih bisa memanfaatkan keadaan. Ke level 15 dan diambil oleh Rafaela dari Lord. Namun cowok kita lihat ya, sakit banget. Jauhead mencoba untuk masuk dan mengejar ke arah roket tapi nggak bisa. Sementara Cecilion yang harus menjadi korban kali ini. Lele nabrak Rafaela, untungnya masih bisa kabur. Dan Tamus juga menjadi korban. Bucang masih selamat dengan sedikit HP yang ada. Untungnya ada Lord yang langsung mengganggu pergerakan dari RRQ. Benar banget, dan sekarang Asian Kids harus terpaksa kehilangan dua hero-nya. Dan mereka harus dipukul mundur walaupun sudah ada Lord. Kesempatan ini tidak bisa mereka maksimalkan karena mereka harus defend sekarang. Walaupun minion-minion semuanya sudah mengarah ke arah RRQ Center, tapi di arah Heatwave. RRQ Center terus melakukan push dan killing streak. Didapat oleh Kari walaupun harus di shutdown begitu saja. Dan Way of Dragon mengenai seorang Rafaela tepat. Langsung di slain oleh yang namanya Cloud. Tersisa satu hero saja Rafiki. Apakah bisa mempertahankan ini bitter tarotnya? Namun ternyata tidak. Sekarang kondisi kembali balance. Bapak Pulung. Di balik pengorbanan Liam ya. Setidaknya ada 1, 2, 3 atau 4 hero tadi yang mentok di tembok. Langsung bengong loh. Langsung dijepit oleh Liam. Yes. Walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Inisiasi yang baik banget nih di sini nih. Jepret. Nah tuh langsung aja ada berapa orang di situ. Bengong gak tahu mau ngapain lagi. Bang, adek kenapa dipojokin bang ya. Mungkin kayak gitu kata-katanya tadi. Aku ada salah apa gitu ya dipojokin. Ya saya gak suka dipojokin. Gak suka dipojokin. Ditengahin mau gak? Oke, kita lihat sekarang di tim RRQ Sena. Nampaknya mereka harus dorong minionnya dulu ini ya. Dorong minionnya dulu supaya melalui river-river yang ada di tengah. Baru deh enak gitu kalau mau ngegeng-ngegeng. Dan kita lihat di arah top lane, Billy masih membersihkan minionnya juga. Di arah bottom lane, Rusman dan Rave masih camping-camping saja. Bersiap-siap melayangkan. Aduh. Enak deh, tapi gak ada follow up damage. Cuman buka vision aja. Nancep ke arah Tamus dari segi turret. Sebenarnya XCN masih unggul sedikit ya, setidaknya mereka masih memiliki dua outer turret, dua inner turret sebelum inverter turretnya. Sementara dari RRQ ya udah tersisa satu inner turret aja di bagian bawah. Iya, kalau tengahnya dua-duanya jebol ya. Udah jebol ya, udah gundul masa sejauh ini. Oke, kita lihat di sini Liam mulai melakukan Tyrant's Revenge ke arah Violence, tapi masih berhasil meloloskan diri. Sedangkan Barbie tidak mau membiarkan itu saja, mulai melakukan serangan dari arah belakang. Dan Abyssal Arrow dilayangkan, tapi tidak mengenai siapapun. Harus mundur, tidak mau terlalu terburu-buru. Selamat loh Jauhead-nya dikeroyok begitu orang itu. Badan bonyok semua, kaki biru, leher biru, udah muka biru lah. Ini badan patah semua. Haji Naim udah siap menanti lah pokoknya ya. Apa Haji Naim? Haji Naim, wah Kang Urut terkenal pokoknya di Jakarta. Legend, legend ya. Mythical Glory lah dia pokoknya kalau gitu tuh. Keren banget lah pokoknya Haji Naim ya. Namun kali ini kita lihat lagi satu inner turret menjadi target dari RRQ Sena.
Ya, yes, benar banget. Willy di sini nggak mau terlalu komit, hanya mengganggu-ganggu saja. Ray mulai keluar, menunjukkan dirinya dan Liam akan kamu lakukan inisiasi. Nampaknya di cancel. Gak di cancel. Nafsu. Iya, nggak mau terlalu nafsu dulu. Dan inner turret-nya berhasil diambil. Oh, ini bahaya banget. Dan sementara itu kita lihat di arah mid lane pun, minionnya nggak mau dibiarin maju, baik di bottom lane juga. Chou dan Kufra terus mempertahankan posisi minionnya dengan sangat baik. Sambil menunggu kedatangan Lord yang tinggal 30 detik lagi di sini, Rocket mengamankan blue buff-nya. Karena kita tahu Cloud ini penting banget untuk pakai blue buff supaya dia itu bisa pindah-pindahnya enak gitu ya, Papa ya. The wow, ini udah komplit banget, kurang satu item defense lagi sih Cloud-nya. Setidaknya menghemat dari segi mana yang dimilikin oleh Cloud juga dan cooldown yang dimilikin. Tapi di bagian bawah, Rusman sendirian mencoba untuk ngedistract pergerakan dari XCN di bagian bottom. Dan ini dia item-item yang udah dimilikin, ada Rose Gold Meteor dari Kari, udah ada Wind of Nature, Endless Battle, Raptor Macet, Windtalker juga diamankan. Sebenarnya pilihan item dari Kari ini sudah sangat baik ya Pak ya, untuk mencegah burst damage yang cukup besar dari Rave. Yep. Dari roket juga, jadi sudah ada shield-nya juga dan sudah ada anti-physical damage-nya juga yang bisa dipakai beberapa detik. Flame Shot dan Abyssal Arrow dilemparkan hanya untuk membuka vision saja. Sementara itu, RRQ Senna sudah mulai melakukan inisiasi ke arah Lord. Apakah ini hanya sekedar bait ataukah dia akan selalu commit untuk membunuh Lord-nya dan mengambil kemenangan kali ini? Rusman di bagian atas mencoba untuk ke-distract dan langsung pergi ke arah Karika, tapi cukup terlindungi Karinya dan Rafael akan menjadi korban. Bad Fish langsung dikeluarkan, namun ada Lele yang nancep. Gak ada inisiasi lebih lagi, mundur lagi semuanya. Wow, ini tarik ulur ya. Tarik ulur ya, jangan ditarik mulu kalau nggak mau didapatkan ya. Kesian anak orang masalahnya. Iya, ini PDKT dulu. Iron Rage-nya tadi baik banget, langsung flicker ke arah depan dan ada bad impact. Belum mengenai siapapun, tapi kali ini kita lihat Inferno-nya belum cukup untuk mampukah dia menahan begitu banyak damage yang masuk. Cloud-nya mencoba untuk memberikan damage yang begitu banyak. Ejector juga tadi berhasil untuk mendapatkan Cloud. Dan pada akhirnya Cloud-nya kali ini harus ditumbangkan. Dan gak ada yang tumbang dari XCN King. Benar banget, dan ini kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk tim XCN King. Langsung saja mengarah ke arah Lord. Gak mau sia-siain lagi dengan 5 hero yang sekarang masih pada kuat ya. Dengan antibodinya yang hebat ya, anti gebuk. Semuanya sekarang bersiap-siap untuk mengarah langsung ke arah mid lane dari Arakusena yang sudah kehilangan inhibitor turret-nya. Ini bukan kondisi yang baik ya, padahal tadi Arakusena cukup memimpin ya Pak Pulung ya. Cukup sekarang memimpin. Jadi terbalik gitu. Terbalik lagi, apalagi apa ya, Tamusnya. Regen HP-nya gede banget. Dengan Inferno yang udah dikeluarkan, ada Vengeance juga spell yang dia gunakan. Wah, ini akan sangat membantu sekali. Walaupun mereka nggak memiliki pure tank untuk SCN saat ini, dua hero ini aja udah sangat tebel, apalagi ada Rafaela di belakangnya. Yes, benar banget. Dan apakah mereka akan berhasil untuk mempertahankan kedatangan Lord di Land of Dawn ini? Di RRQ Senna, Abyssal Arrow dilemparkan hanya untuk menghambat pergerakan saja. Sementara itu semua hero bersiap-siap di lini belakang untuk menyerang Pak Pulung. Iya, sejauh ini juga belum ada yang masuk ke dalam, tapi udah ada tadi. Oh, berhasil dengan ejector yang mendapatkan Carmilla, tapi sakit banget. Bad Fish yang dikeluarkan langsung mengarah ke seluruh hero yang ada di dalam jangkauannya. Namun Bad Impact Sangwin Cloud dikeluarkan, belum ada yang kena juga. Tapi kita lihat Bad Impact terakhir ke arah Rev. Impact-nya sakit sekali ya. Yes, benar banget. Dan sekarang kalau kita cek, semua hero dari arah Kyusena masih berdiri tegak kokoh. Dan inhibitor turret yang ada di arah bottom lane juga masih bisa dipertahankan. Walaupun yang lainnya harus rontok. Tapi ini membuat XCN King harus memutuskan untuk atur posisi ulang. Mereka nggak mau terlalu greedy, nggak mau terlalu terburu-buru. Tarik napas dulu ya. Set up posisi lagi. Masih berdiri tegak, berdiri kokoh semuanya. Ada yang berdiri tapi bukan keadilan lah pokoknya ya, teman-teman ya. Yang berdiri tegak adalah Taref ya. Oke. Siap, bos. Nah. Wow, Selena di sini juga sudah punya Necklace of Durance ya untuk ngurangin efek regen dari seorang Tamus di sini, dan juga efek healing dari seorang Rafaela. Ini penting banget pakai Necklace of Durance ya. NOD penting banget loh di dalam satu tubuh support itu, apalagi mage. Ada Lele lagi nancep. Kali ini ketahuan posisinya. Tapi masalahnya ini yang pakai necklace cuma si Lele aja ya. Semoga cukup ya. Semoga. Karena mereka punya dua hero yang punya skill healing dan regen ini ya. Karena Selena, kita sama-sama tahu, dia untuk memberikan damage
emang kebanyakan harus masuk gitu ke dalam area pertempuran. Setelah lelenya nancep, dia harus langsung masuk dan ngegaruk siapapun yang ada di depannya. Itu udah lecet semua sih. Yes, dia harus sering-sering spam abyssal trap-nya itu ya, biar skill dari tim-tim action yang punya skill regen ini, efek-efeknya juga bisa berkurang. Tidak ya, map-nya kebuka, mereka jadi tahu di mana posisi dari tim lawan juga. Violence di bagian bawah cukup nge-distract dan mereka sepertinya mau menunggu kehadiran Lord yang ketiga. Satu menit lagi. Yes, benar banget. Dan sekarang jungle dari tim RRQ Sena udah gundul ya. Udah jadi hutan kering. Hutan ini harus ada hutan reboisasi gundul. Ini ya. Iya, harus ada reboisasi. Penghijauan harus ada gitu ya. Fenrir cukup mengganggu, dikejar kali ini oleh Rusman, langsung aja ke stun, tapi sepertinya nggak mau melanjutkan lagi karena butuh berapa sword skill untuk mendapatkan Tamus loh. Yes, benar banget, karena udah cukup tanky ya Pak Bulung. Tyrant's Reach-nya masih dihindari dengan bouncing ball, terpaksa harus dipukul mundur. Immortal-nya pecah, nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana, malah menyerahkan diri begitu saja. Harus kehilangan satu tank dari RRQ Sena, terpaksa mereka harus dipukul mundur, membuat SNK semakin semangat. Apakah mereka akan berusaha untuk meng-end kali ini? 5-4, inhibitor di arah bottom sudah berhasil diruntuhkan, dan Billy Carmilla tidak bisa kabur. Immortal-nya juga harus pecah, dan serangan terakhir pun langsung dihancurkan. Wow, berhasil lagi untuk dapetin Chow,